Welcome to Ogot Jumi. Kembali lagi aku Doan Ogot. Salam mana semuanya. Sekarang aku masih di daerah Semina. Dari sini kalian bisa lihat pemandangan sawah. Sejuk banget ya. Sekarang aku mau review villa 2 bedroom namanya The Winner Semina. Masyarakat, yuk ikut aku. Nah, begini suasana lobby-nya The Winner Semina. Oke guys, sekarang sudah check-in vilaku nomor 803. Kita langsung masuk aja ya. Wah, ini ada rumput. Nah, di sebelah sini itu ada toilet umum. Kita langsung masuk ya. Dari pintu masuk, di depan itu ada ruang keluarga. Ada TV, lalu sebelahnya ada tempat makan, dan juga ada dapur. Lengkap ada popor, peralatan, wastafel, dan coffee maker. Mesin panggang roti, microwave, ada juga peralatan cangkir, gelas. Terus di bawahnya itu ada dispenser, sebelahnya itu ada kulkas. Nah, ini ada welcome drink 4 orange juice, yang ini berbayar ya. Kalau patah Sprite itu Rp15.000, kalau bir Rp35.000. Di atasnya itu ada mandi. Lengkap banget ya. Sebelah sini itu ada kamar tidur pertama. Nah, kamar tidur pertama itu tipe kasurnya queen bed. Lalu ini ruang kamar mandinya. Ruang shower, ruang shower, dan toilet. Ada juga jet shower. Oke, sekarang kita intim lantai 2. Nah, ini tangganya. Nah, ini ada lagi ruang santai dan private poolnya. Sambil menikmati view pemandangan sawah. Wih, sejuk banget ya. We'll be right back.
sekarang kita masuk kamar tidur kedua. Kerennya itu kasurnya dihias. Wah, minyak banget ya. Welcome Okal Cumi. Ini keren-keren. Thank you Dewi Nasminya. Nah, di sini juga ada welcome kitnya. Oh, ini juga ada gritty rata. Oh, ini thank you again to Wina Semina. Jadi di kamar lantai 2 itu tipe bednya double bed, lalu ada TV, kalian juga bisa nonton Netflix, YouTube dan sebagainya. Nah, di sebelah sini ada walkie guys. Di sini ada bedroomnya. Ini juga ada sandal. Nah, ini ada tip spot. Nah, ini suasana kamar mandinya lantai 2. Area wastafel, closet, shower, dan ternyata lagi bedroomnya. Bentangnya ini dihiasi bunga dengan kata enjoy. Ini kan ya, you are the best, Dewi Nasminya. Oh ya, di sana itu ada sunset, jadi kalian juga bisa menikmati sunset. Selamat pagi semuanya. Di depan villa kalian bisa lihat pemandangan view sawah. Nah, ini sejuk ya. Nanti jam 8 breakfastku akan datang. Breakfastnya itu 4 orang. Nanti aku tunjukin breakfastnya apa aja. Nah, ini penampakan breakfast 4 orang. Oke guys, sekarang waktunya breakfast. Breakfastnya itu protein breakfast. Wih, niat banget ya. Kemarin tuh bentam, sekarang protein breakfastnya full bunga. Oh ya guys, kalau kalian mau protein breakfast, tambah biar 350.000 juga termasuk 2 orang. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. See you next video. Bye bye.